بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Ikhwas kalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali ini kita akan mulai daurah kita tentang kitab nikah dan insyaallah kita akan membahas dalam kitab nikah ini hal-hal yang memang Penting untuk diketahui bagi setiap calon pasangan baik suami maupun istri yang mana ilmu harus mendahului amal. Dan bisa saja ketika nanti sudah datang waktunya nikah hantu nggak sempat baca bikih pernikahan. Kita pelajari dari sekarang supaya manakala ilmu itu dibutuhkan antum sudah siap atau mungkin saat ini antum mempelajarinya belum paham tetapi nanti ketika sudah menjelang waktunya kalian antum baca oh antum teringat dulu pernah belajar dan itu pasti akan membantu antum dalam mengarungi kehidupan bersama keluarga insya Allah taala. kita kitabun Nikah Pembahasan tentang kita menikah ini bermula dari hukumnya, hukum dari pernikahan itu. Sebenarnya untuk hukum dari pernikahan itu secara umum adalah sunnah. Tapi para ulama menyebutkan bahwa hukum menikah bagi secara rinci setiap perorangan itu berbeda-beda. Jadi secara umum hukum pernikahan itu adalah apa? Nah, kalau seandainya seorang muslim tidak mau menikah tidak apa-apa dan tidak boleh dicela dia ingin menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dia tidak ingin terganggu dengan kehidupan berkeluarga boleh tidak ingin punya anak nggak ingin punya um, tanggung jawab maksudnya um, beban dalam kehidupan berupa anak membesarkan anak boleh, tidak apa-apa. <tuh> Karena pasti yang namanya menikah pasti akan ada istri, tanggung jawab istri, ada anak, tanggung jawab anak. Ya. Dan itu berarti menambah tanggung jawab kita. Maka jangan kaget kalau ada orang tidak menikah, itu pilihan dia. Selama dia bisa menjaga agamanya dengan tanpa menikah tidak ada masalah. Tapi kalau Ternyata dia tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga agamanya dengan tidak menikah maka menikah itu mempunyai beberapa hukum yang disebutkan oleh para ulama bahkan kelima hukum yang ada itu bisa diterapkan pada nikah. Jika ada orang yang menikah itu baginya saat ini adalah wajib orang tadi si A ya bagi si A wajib, bagi si B menikah hukumnya sunnah. Bagi si C, menikah adalah apa? Makruh. Bagi si D, menikah adalah ya uh, haram. Bagi si E, menikah adalah bah. Jadi menikah itu juga bisa mempunyai hukum yang lima. Tergantung dengan keadaan seseorang. Namun secara umum menikah itu hukumnya apa? Sunnah. Sampai Nabi SAW menegur orang yang mengatakan inilah atas nisa. Aku tidak akan menikahi seorang wanita. Dia mengatakan paman sunnati. Tidak suka terhadap sunnah. Ini teguran keras bagi orang yang menyepelekan sunnahnya apa? Menikah. Nah di sini ayatnya adalah firman Allah Taala. Walaqad arsalna min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa Dan kami telah utus para rasul dari sebelummu dan telah kami jadikan untuk istri dan juga keturunan-keturunan. Kenapa di sini menyebutkan para rasul? Karena ini merupakan sunnahnya para rasul. Kalau para rasul utusan Allah saja yang mereka menikah, mereka ini adalah uswatun hasanah. Ini contoh bagi umatnya. Tidak terkecuali Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh bagi kita. وَيَكْرَهُ <tuh> Dan makruh hukumnya meninggalkan pernikahan itu tanpa udur. Kalau memang masalah hadis dari Anas bin Malik yang tadi sudah saya bacakan, potongannya. Meninggalkan tanpa alasan. Tadi alasannya ada. Apa alasannya? Dia ingin lebih baik dari Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW itu mengatakan bahwa dirinya, eh, maaf Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW itu Yanam Wiyahum, Tidur, tapi juga bangun malam. Nabi SAW itu, Yasum, Alaihi SAW itu menikahi para wanita. Tiga orang ini ingin lebih baik dari Nabi SAW, maka masing-masing dari mereka sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing mengatakan inilah anamu abadah. aku tidak akan tiru selama-lamanya yang kedua mengatakan inilah atas sebuah jenis aku tidak akan menikahi wanita karena bagi inilah uftiru abada aku tidak akan berbuka selama -lamanya. semuanya disalahkan oleh Nabi SAW. tidak terkecuali yang tadi mengatakan tidak akan ma menikah maka meninggalkan hukumnya um, ya Nah. <tuh> Nabi sallallahu menegaskan di sini amma wallahi innila akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa di antara kalian. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Walakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqutu wa tazawwaju nisa'. Berarti kalau Nabi sallallahu orang yang paling takwa saja menikah karena Allah bahkan di dalamnya ada ibadah ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah afi bid'ah hadikum ahadina ahaduna ya Rasulullah nah, bid'ah maka kalau para rasul saja kalau Rasulullah SAW saja yang paling bertakwa menikah maka ya, kalau kita ingin menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa dan paling takut kepada Allah kita juga harus menikah dan itu berarti kita harus siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai tanggung jawab hasil dari apa? Pernikahan. Seorang suami berarti siap untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Seorang istri berarti harus siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dari anak. Nah, maka menikah itu tidak boleh dipaksa. Nikah itu harus atas kesadaran. Kalau memang belum siap, ya jangan menikah dulu. Karena kita akan overwhelming. Kita akan apa di, dihadapkan dengan sesuatu yang besar kalau kita belum siap. Padahal begitu menikah, hamil, lahir anak. Ya, proses pelahirannya pun, kalau maaf ya, sesar. Bapak sudah mau menikah kemarin masih punya hutang ketika sudah menikah juga hutang kelahiran anak hutang belum kikahan lo ya ya kemudian ditambah lagi dengan eh, katakanlah anaknya harus balik ke rumah sakit karena kuning wah tambah lagi biayanya maka persiapkan biaya itu sebelum nah, biaya menikah sampai nanti punya anak itu biayanya tidak sedikit. Betul, saya katakan biayanya tidak sedikit. Ya. Anggaplah kalau sesar itu 110 juta minimal. Meskipun kita berusaha bagaimana caranya supaya istri itu lahirannya normal dan tidak sesar. Dan itu juga bisa dimulai dari awal. Pemilihan istri yang sesuai bukan tipe istri yang siap sesar, tapi siap melahirkan normal. Itu ada ilmunya ya. Bukan <tuh> hukumnya ada yang wajib, hukumnya ada yang sunnah, hukumnya ada yang makruh, ya kan? Hukumnya ada yang mubah gitu ya. Itu insya Allah itu bisa dapatkan nanti di tab satu lagi kayaknya. Saya Fauzan apa ya? Enggak saya Fauzan. Nah, saya Fauzan seperti di melacak kayaknya begitu ya. dan bisa takut akan dirinya terjunus dalam keharaman maka hukum menikah baginya apa wajib ada sudah sampai tahapan itu sudah menikah jangan undur-undurkan lagi belum ada dananya belum ada ininya ya asalkan syaratnya sudah terpenuhi lakukan kemudian mohon kepada Allah dikuatkan untuk bisa eh, apa namanya mengarungi kehidupan dalam pernikahan itu. Kita nah, azam karena hukum menikah baginya sudah apa? Ya. Anaknya gue begitu. Sekolahnya kan nggak ada sekolah agama. Akhirnya sekolah apa? Sekolah umum. Sekolah umum semuanya nasrani. Nah, akhirnya anaknya juga jadi nasrani, murtad, keluar dari Islam. Nah, sang suami ini berdosa karena dia menjerumuskan anak istri ke dalam perkara yang terlarang yaitu murtad keluar dari Islam maka menikah untuk dibawa ke negeri kufar seperti ini haram tingkat itu atau mungkin suami ketika mau menikah dengan istrinya calon um, istrinya ini ternyata adalah saudara, sesusuan. Tahu apa hukum menikahinya? Orang. Menikahi wanita tersebut. Kalau wanita lain, wah, tapi menikahi wanita tersebut, hukum menikahnya adalah apa? Orang. Nah, karenanya menikah itu hukumnya bermacam-macam, tergantung dengan keadaan, um, apa namanya, setiap orang berbeda-beda. Nah, wajib bagi seorang yang mampu, ya, al qadir idha ala nafsihi al nah ini salah satu contohnya wajib hukumnya kalau dia khawatir dirinya ini tidak bisa menjaga agamanya di haram karena berzina itu hukumnya haram maka orang yang memaksakan diri untuk membujang tetapi dia terjerumus dalam dosa ya ini kewajibannya adalah menikah satu-satunya hal yang boleh dia tetap membujang itu manakala dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan zina. Demikian pula hal-hal yang menuju kepada perzinaan. Karena yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya zinanya, tetapi muka dimahnya juga diharam. Karena Allah SWT mengatakan, taqrabu, janganlah berdekat-dekat dengan zina. Semua yang menjadi wah sekarang, kalau dia pengen menikah tapi dia belum mampu. Dia belum bisa punya materi, dia belum punya pekerjaan, ya. tetapi dia punya hasrat untuk menikah. Dia harus bersabar. Dia harus bisa menahan nafsunya. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu bisa mengurangi nafsunya. Makan dan jangan nafsu, apalagi menikah, kan gitu. Saya tambahkan ya, kegiatan-kegiatan fisik lakukan kegiatan-kegiatan fisik yang menghabiskan banyak energi. Ya. Kalau yang saya rasakan sendiri kegiatan yang fisik yang menghabiskan energi itu diantaranya berkuda. Ya. Itu betul-betul luar biasa. Tapi jangan cuma naiknya doang. Dimulai dari tambah olahraga. Wah luar biasa. Ya. Kemudian memperbanyak ibadah tinggal ya udah gak sempat lah mikir yang begituan. Gitu. Tapi coba kalau kuliahnya aja online, nyambiknya main game, sendirian di kamar, apa lagi? Hah? Gak punya teman, ya? jarang silaturahmi, jarang ke masjid, oh, udah gabungkan semua itu. Siapa orang yang kedua saya, saya jangan pernah sendiri. Kalau antum punya kos, kalau bisa berdua, berdua lebih baik. Karena setan lebih jauh. Kemudian, apa namanya, berpul dengan orang-orang soleh. Mana si orang soleh? Kumpul, ikut. Ustadz datang, temuin, tanah sehat, ini, ada ikhwah-ikhwah yang apa namanya cara sarasehan ikut tukar pengalaman dan seterusnya atau atau datang ke rumah mereka masing-masing siapa aja sih senior a b c d e f g datengin rumahnya utamakan yang sukses-sukses dulu dalam berdakwah datangi rumahnya ini akan menyibukkan diri antum dari berbuat dosa. Baik tidak hanya zina ya yang diharamkan termasuk di sana masturbasi juga diharamkan. فقال لنا رسول sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar ma syabab man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk kawin maka menikahlah. Wah, umur berapa nih siap untuk kawin? 10 tahun pun siap untuknya. Jadi boleh saja menikah umur 10 tahun. Tapi belum siap. Secara mental, secara ini belum siap. Belum anak 10 tahun. Baik laki-laki maupun wanita. Belum siap untuk menerima tanggung jawab. Mereka menikah boleh nggak? Boleh. Tapi sekalipun status mereka menikah. Ya mereka masih di bawah bimbingan orang tuanya. Jadi orang tuanya harus siap. Jadi mungkin ada satu komunitas atau satu suku begitu, kebiasaan di antara mereka menikah umur muda, 10 tahun dari nikahnya. Enggak apa-apa, boleh dalam Islam, boleh. Karena Sabda Nabi-Nya mengatakan, Manistafa min kumul ba'ah paletasawas. Kemudian lintas umur. Namanya yang laki berapa? 30 tahun. Yang perempuan 10 tahun. Boleh enggak sih? Boleh nggak sebenarnya? Boleh dalam Islam nggak ada larangan. Dalam Islam nggak ada larangan. Tapi ya di dunia sekarang ini hal-hal yang seperti itu dianggap tabu. Dianggap apa ini? Child abuse. Ya, kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Dipikirnya kalau beda umur. Kira-kira umurnya di atas berapa? Kalau menerima wahyu umur 40 tahun, berdakwah di Makkah 10-13 tahun, 50 tahun, menikah dengan Aisyah umur berapa? Kira-kira di atas 50 tahun, Aisyah menikah umur berapa? 6 tahun. Aisyah menikah dengan Nabi umur 6 tahun. Nah, Aisyah membangun dengan Nabi, nabi membangun dengan Aisyah umur berapa? 9 tahun, karena sudah haid dan tahun, itu. tapi ya saat itu, ya Nabi jadi orang tuanya gitu loh. Istri, ya istri, tapi nabi yang ngambilkan bajunya untuk Aisyah. Mungkin yang nyucikan baju juga bukan Aisyah nyuci sendiri, nabi yang mencucikan bajunya sampai akhirnya Aisyah beranjak dewasa makin hari... masalah. Boleh. Oh iya boleh, tapi ad, secara adat ini tidak boleh. Ya sudah, jangan dilanggar. Supaya tidak jadi masalah. lu um, dulu ada aturan tuh yang menikah di bawah 20 berapa tahun ya. Saya lupa itu, ada aturannya pokoknya. Itu harus mendapatkan izin dari walinya. Ini udah dapatkan izin dari wali. Pokoknya semua syarat dipenuhi. Supaya tidak terjadi karena memang seseorang memilih istri itu banyak sebabnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas belum? Kita pun nikahin. Itu bilang sudah. Oh. Karena malas ngulang. sih. Baik. Ya. Wanita di sini dinikahi karena alasan berikut. Um, sebabnya macam-macam. Ada yang karena derajatnya anak anak apa ini semuanya mengikuti biasanya begitu eh? jadi dia bisa merawat dirinya entah udah paham atau belum nggak penting lah paham alhamdulillah kalau belum semoga Allah fahamkan nah nah di sini tungkahul um, maratul arba Baik karena hartanya, hasapnya, jamalnya, dan yang terakhir adalah agamanya. Ini ada loh yang menikahi karena agamanya. Sampai dulu tuh ada kawan kita itu yang mengatakan yang nggak penting potnya itu mau hitam, mau ini, mau apa. Meskipun jarinya semuanya jempol katanya gitu. Meskipun mukanya itu rata, nggak masalah yang penting agamanya baik. Wah beneran nih nyatanya dapat istri normal tinggi masya Allah ya ya udah itu rezekinya dia gitu janganlah menikah sama orang abnormal ya nikahlah dengan sesama yang normal karena dengan menikah yang kafu yang sama itu akan mempermudah untuk uh, apa berkepanjangan di waktu yang panjang mereka selama-lamanya begitu. Tapi coba kalau menikah dengan dunia dua dunia yang berbeda. Mungkin suaminya garisnya Cina gitu. Istrinya mana kira-kira kalau Afrika yang sangat hitam sekali mana? <laughs> ya. Afrika um, banget gitu. Ya kalau mereka ada sisi kecocokannya nggak ada masalah. Tapi kalau budayanya beda, ininya beda, semuanya beda, ini hmm, sulit untuk disatukan. Kalau Jawa sama Sumatera aja masih deket, kan gitu. sama-sama nah, Indonesia, um, kemudian Kalimantan dengan Bali umpamanya masih deket, nggak ada masalah. Kan, tapi kalau sudah beda, nah, ini juga perlu perlu dipertimbangkan. Kecuali dia memang siap untuk masing-masing dari pasangan ini siap untuk apa namanya untuk merubah kebiasaannya ya baik kita lanjutkan dari semua itu mana pilihan kita yang paling utama kita harus mendahulukan agamanya jadi nanti kalau mau bikin checklist bikin checklist contoh antum sudah yakin nih calon antum ada empat yang mana ya meskipun harusnya nggak boleh gitu loh ya satu-satu ya satu-satu sama ini udah oke, okay, udah. cek, semuanya cek, wah cantiknya oke, okay, ini oke, okay. agamanya, wah nggak oke, okay. nah berarti jangan, tinggalkan dulu, ya, demikian pula akhwat mau menikahi suami, nah ini, ini judulnya ini ya, judulnya memilih wanita ya, tapi ada sisi baik juga untuk akhwat itu memilih suami juga, utamakan apa Agamanya, karena suami yang kurang dalam agama itu tidak bisa memberikan kebebasan beragama kepada istri. Salah satu contohnya, um, suami yang umum kan istrinya untuk berkerudung. Eh, itu kaget. Ada keluarga kita itu yang mau ke pasar pakai kerudung, minta izin suaminya nggak diizinkan. Kita, kok oh, bisa ya? Sampai harapan nggak percaya gitu. Padahal kita kan keluarga Muslim semua ini, maksudnya dulu sih nggak boleh. kalau pengajian boleh, tapi kalau selain pengajian nggak. Nah, kemudian juga tidak mengizinkan keluarganya untuk menjadi lebih baik. Mau pergi ke masjid pengajian nggak boleh. Mau ya, mau apa begitu? Kalau seperti itu, akan menjadi batu, It akan akan menjadi penghalang besar. Padahal wanita itu biasanya lebih soleh daripada yang pria. Nah, sekarang kalau pengajian yang paling banyak hadir siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. -bapak, Di Bapak masjid loh ya. Ibu-ibu paling nomor satu. Bapak-bapak itu sudah datangnya terlambat, jumlahnya juga cuma dikit. Kan? Baik. Kalau seandainya tadi ada yang terlewat, Wah, tapi ini kurang cantik. Tapi agamanya oke, okay. nah, sudah pilih, tidak ada masalah. Karena tidak ada wanita yang sempurna, tidak ada, percaya saya. Kemudian kalau cuma cantik itu bisa didesain. Ya? Antum dapatnya istri yang sedengan gitu, tidak terlalu cantik. Karena semua wanita pasti -pas -pas sebenarnya cantik, semua wanita tuh cantik. Cuma cantiknya yang berbeda-beda. Nah, antum bisa desain. Gimana caranya? istri ini menjadi istri yang cantik. Itu gampang sekali. Ya. Ada salon. Bawa ke salon. Rajin-rajin aja bawa ke salon. Ya. Macam namanya tuh saya gak hafal namanya. Ada rebonding, ada facial, ada ini. Saya gak tahu loh ya. Ini sebagian diantaranya belum tentu mubah loh ya. ya. Ada catok. Catok ini gak boleh yang catok. Yang catok tuh cabut ini ya. Put alis kalau nggak salah. Itu nggak boleh. Tapi bawa ke salon, ajak ke salon, diantarkan ke salon, nanti akan rutin begitu. Mungkin ya facial ya. Facial. Saya nggak tahu, nggak terlalu tahu bahasa-bahasa begitu, tapi facial itu artinya merawat muka lah gitu ya. Facial kemudian nanti merawat rambut. Rambutnya itu dirawat gimana supaya cantik lah begitu. Terus nanti ada juga apa? Lulur ya, segala macamnya. Pokoknya wanita yang tahu gitu. Kalau antum nggak tahu, tanya kakak antum. Ya. Gimana caranya menjadikan istri ini yang kurang list cantiknya jadi cantik? Gitu. Gampang insya Allah Baik, sekarang kalau yang dalam checklist tadi ternyata semuanya oke okay, checklist checklist mau gimana nih? Antum minta sama Allah diberikan kekayaan begitu. Dan kalau saya itu anugerah. Kalau istri itu bukan dari golongan orang kaya, artinya nggak banyak tuntutan kan gitu. Nah itu anugerah buat kita. Tapi coba anak orang kaya, anak sultan, pakaian menumpuk, minta mesin cuci. Sudah sudah ada mesin cuci, sudah ada setrika, ah laundry aja ya. Biasanya naik motor antum, minta nih beli mobil banyak tuntutan itu kalau orang kaya maka kalau dia bukan orang kaya alhamdulillah ya? tapi kalau antum ingin memberikan yang terbaik untuk istri ya antum minta kepada Allah agar antum menjadi orang yang nanti istri jadi istri orang kaya kan gitu tercapai juga demikian pula kalau kurang apanya keturunannya keturunan Allah kita semuanya berdarah ada yang darahnya biru? tidak ya ada kita semuanya darah merah ya. Ya. baik jadi dari semua pilihan tersebut jadikanlah checklist paling utama antum adalah apa? tadi Dhat yang memiliki agama yang baik tidak hanya solih tidak hanya solihah karena rajin beribadah tetapi juga yang taat kepada orang tuanya. Yang punya sifat taat. Kemudian juga, kalau yang disebut oleh Nabi SAW itu, Tazawwajul walud al-wadud. Walud itu anak banyak. Lihat keturunannya, kakak adiknya berapa? Kalau satu, 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 waduh ini kurang dianjurkan. Tapi kalau Masya Allah, keluarga berapa? saya eh, tujuh, wah keluarga ini itu tandanya biasanya anaknya juga akan banyak siap untuk memproduksi anak gitu ya kalau antum mau bikin kesebelasan umpamanya siap Pak ini muka umatnya makin banyak dengan adanya ya istri yang punya kemampuan punya anak banyak biasanya kalau keluarganya banyak tuh udah nggak nggak susah lah punya ngurus anak banyak tuh udah nggak rewel tapi coba keluarga yang anaknya satu, 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 satu. Si anak empat, uh, oh, udah komplain aja tuh. Ya. Masih yang minta punya anak banyak, wah susah. Dan seterusnya. Kak, pilihlah yang walut, banyak anak. Meskipun antum belum tentu punya anak banyak. Ya, tergantung kemampuan antum. Antum mampunya dua, ya dua. Mampunya tiga, ya tiga. Itu sesuai perjanjian antum dengan keluarga. Jangan sampai antum lomba. Turan, orang jawa bilang. Kakak antum, anaknya lima. Antum, oh, eh, harus enam. Jangan. Semua disesuaikan dengan eh, kemampuan ekonomi, kemudian juga kemampuan dalam mendidik, dan lain sebagainya. Ya? Al-Wadud. Yang tidak kalah penting apa? Yang Al-Wadud. Eh, wah ini ada ini sebenarnya. Terlewat. Udah disebutkan, yaitu yang kasih sayang. Coba lihat, kalau ada cewek, kok besar gitu. Jangan pilih karena nanti dia kurang kasih sayang, kurang menyayangi. Antum gitu. lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, coba lihat sama adiknya, gimana kasar nggak Waduh, sama adiknya aja kasar, sama ini kurang menyayang, tidak sayang sama anak-anak. Jangan dipilih nggak masuk dalam list saya bu. Karena nanti antum akan kehilangan kasih sayangnya. Anak antum juga nggak akan disayangi sama dia. Ya. Maka kata Nabi sampai. pilihlah yang apa? yang cinta, yang sama anak-anak tuh biasanya gitu gitu. Ya. Lihat papanya, kalau saya kan gitu, punya TK ya. Um, di situ kelihatan tuh ustadzah ustazah siapa yang nama anak itu ramah ini menyayangi kelihatan dan memang itu syaratnya kalau menjadi ustadzah dari anak TK itu harus penyayang kan gitu karena begitu nikah udah nggak boleh ngajar lagi ya ala kan antum bisa lihat ketika ngajar TPA atau ketika di rumahnya dengan adik-adiknya, bagaimana sikapnya? Kalau sikapnya itu kasar, nggak menyayangi, jangan pilih. Biar yang lain aja yang pilih. Antum cari yang menyayangi. Insya Allah antum akan disayangi. Ya? Dan anak-anak antum juga akan mendapatkan kasih sayang. Baik, agama. Yang kedua apa? Bikran. Diutamakan bikr. Karena Nabi SAW berpesan kepada Jabir. Nabi Tindah kerja, masih jalan-jalan kemana yuk? Waduh. Habisin duit ya. Tapi menyenangkan gitu, terutama bagian tuh masih muda-muda. Ya, ayo, yuk silaturahmi gitu kan jadinya menghemat biaya. Silaturahmi menjelang maghrib kan maghrib biasanya makan malam kan? Ba dulu sebelum maghrib itu, Om mau ini silaturahmi, dah terus itu matikan hp, berangkat gitu kan? Sampai di tempat gak ada makan malam kan giritnya. Ini bukan ngajarin lo ya. Allah kulihat, kalaupun pergi, pergi ke tempat yang bermanfaat. Ya? Pergi ke tempat-tempat yang yang terdapat fitnah. Jangan pergi ke bioskop, jangan pergi ke ya. pergi ke lapangan, ya? lomba lari. Kayak Nabi SAW bersama Aisyah. Sering lomba lari bersama para sahabatnya. Tapi nggak di depan mereka, Sahabat suruh duluan. Nabi di belakang sama Aisyah. Baru lomba lari. Pernah ketika Aisyah masih muda, Aisyah menang. Ya, karena Nabi sudah tua. Begitu Aisyah sudah gemuk, Nabi menang. Karena Nabi masih kurus. Gitu. Nah itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Um, badminton ya. Mau diajak main badminton. Kalau udah Saib. udah udah pernah menikah, udah punya anak. Aduh, saya cucian banyak. Perikaan <laughs> banyak. Ini bahwa. Wah, pasti. Wah, belum nyapu rumah, belum ini. Antum gak akan di dapat waktu bersama. Quality time, gak ada. Keluarga okay. Habis waktunya untuk ngurusin urusan rumah tangga. Kak, pilihlah yang bikin. Ya, kata kata salam apa? Um, halabikron ada nggak disebutkan sini nggak ada tula ibuha wa tula ibuk karena bisa sama tula ibuka wa tula ibuk tula tula ibuha wa tula ibuk pokoknya saling sama, sama masih bisa main lah kalau masih muda biker itu biasanya nggak bisa ngerawat anak-anak gitu ya Nah, Jabir ingin menikah dengan wanita yang siap membantu Jabir untuk merawat adik-adiknya. Jadi ada alasannya kenapa Jabir menikah dengan saya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Nah di sini pemilihan calon suami itu suami yang sama. Dan um, biasanya kalau wanita itu menunggu suami datang, biasanya begitu. Jadi nggak ada wanita yang agresif nyari suami itu nggak ada. Tapi kalau sudah datang kepadanya, suami yang agamanya baik, kan tidak boleh ditolak. ya meskipun kurang ganteng, bang nanti bisa dibikin ganteng. Ya, mana caranya beliin? baju yang bagus. Ya, tadi laki-laki itu -laki, -laki, laki ternyata bisa juga ngerawat dirinya kan gitu. Kalau saya nggak sempat. Nah, nah di sini berdasarkan hadis dari Abi Hatim Al Muzani, kalau kalau Rasulullah ida jah aku mantar tahu nanti. Kalau sudah datang kepada kalian, ya, ini wali, bala wali ya. Laki-laki yang kalian ridho agamanya, sudah agamanya sudah ridho. Oke, okay. ininya ketaatan sama orang tuanya. Wukuluk ah, akhlaknya. Ya, akhlaknya juga sudah oke. Fankihu, udah kawinkan aja. Ya. Illa, kalau tidak, maka apa? Illa taf'alu takun fitnatun Jadilah fitnah di buka bumi ini. dan kerusakan yang besar. Jadi, biasanya wanita ini gak banyak pilihannya. Nah, tapi kalau seandainya ada para wanita yang caranya gampang umpamanya sudah ada beberapa calon suami yang nanti sudah cocok begitu ya arahkan untuk segera datang ke rumah gitu karena ini soal dulu duluan siapa yang duluan datang dia yang dapatkan gitu kalau yang datang duluan ternyata yang bagi wanita itu kurang berkenan tapi memenuhi kriteria ini kan syaratnya nggak boleh ditolak tadi. Ingat ini, takun fitnatan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Usahakannya besar. Karena apa biasanya? Sekali ada berita bahwa si Fulan ini mencoba untuk melamar Fulana ternyata ditolak, yang lain nggak berani maju. Ya, kawan tanya gimana? Kemarin sana ditolak sulit pilih-pilih, mana juga sebenarnya mau maju tapi itu ditolak ya, aduh, udah deh nggak usah deh, yang lain aja, akhirnya nggak ada yang maju, jadilah perawan tua kan gitu, ya, fitnah ini fitnah yang besar dan kerusakan juga, mestinya kalau nikah awal anaknya bisa lima, tapi karena nikahnya terlambat cuma punya satu. Ini antum perhitungkan loh yang mau menikah itu antum. Oh laki-laki tulis nih. Ya. Berapa umur antum, berapa target antum punya anak. Karena punya anak itu hamilan berapa bulan? 9 bulan. ya Menyusui? 2 tahun. Total berapa bulan? 2 tahun 9 bulan itu berapa? Hampir 3 tahun ya. Dah. Jadi satu anak itu menghabiskan 3 tahun. Tambah 1 tahun untuk pemulihan. Jadi 4 tahun. Pokoknya 4 tahun 4 tahun 4 tahun. Berapa umur antum menikah? Kalau antum menikah 30 umurnya. Ya. Jadi 30 itu akan 31 baru hamil gitu ya. 32 baru punya anak. Itu 4 tahun berikutnya. Anak antum, kapan usia terakhir? Tergantung umur istrinya. Biasanya umur istri terakhir menikah itu, terakhir melahirkan itu sekitar 40 tahun. Kalau istri antum tadi 30 tahun juga. 30 tahun itu berapa kira-kira anaknya? Dua. Kalau bisa tiga, yang luar biasa itu. Harus kasih jeda pemulihan buat istri. Habis melahirkan, menyusui, jangan langsung hamil. Apalagi saat menyusui hamil. Aduh. Kasihan tuh kalau gizinya nggak cukup habis istirahat tuh saya pernah punya karyawan waktu itu sudah nggak karyawan saya lagi menikah punya anak kesundulan ketika hamil ketika perempuan boleh hukumnya jadi antum jangan jangan ini mereka boleh saja menawarkan tidak apa apa atau ibu-ibu mungkin bilang ke ustadznya. ustad ya oh nggak dengan putri saya itu boleh hadisnya apa

kalau Umar bin Khattab, kata itu Utsman bin Affan. Ta'aratu alaihi Hafsah. Hafsah ini tawarkan kepada Utsman. Maka jawabannya apa? Sa'andur ya? fi amri. Ya. saya saya pelajari dulu bahasanya begitulah lah mungkin ya. layali, kak aku menunggu beberapa hari. Tu malakiani, pakar badali Allah atas Ternyata Utsman belum mau menikah, intinya begitu. Umar kemudian mengatakan, pada ki itu Abu Bakar Siddiq. Aku bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Maka ditawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Karena Umar tahu mereka ini orang-orang saleh, ya. Man, Bakar ini orang-orang saleh. Fakultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah binti Umar. Fasama Abu Bakar. Abu Bakar ternyata terdiam. Fal marji ilayya syai'an. Kan enggak kembali ke Umar. Wa kuntu عَلَيْهِ مِنِّي minni ala Ya. ثُمَّ layali thumma khatabaha sallallahu Kemudian ternyata yang melamar adalah siapa? Nabi Shallallahu Maka kemudian Nabi menikahi Hafsah. Nah, ada kisah dibalik di balik itu semua. Ya. Kala Abu Bakar, fa innahu lam yamna'uni an arja ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi, Abu Bakar ditawarin, tapi Abu Bakar mendengar Nabi itu menyebut-nyebut Hafsah. Jawa banget ini Jawa. Ini orang Jawa kan nggak berani terus terang kan? Tapi sensitif. Nabi SAW itu nanya. Terus Hafsah, sudah um, nikah lagi belum? Kira-kira gitu umpamanya. Oh belum. Kemarin sudah ditawarkan ke Utsman, Tapi Utsman belum mau menikah. Umpamanya begitu. Nah, tanyanya pada siapa? Abu? kok tiba-tiba ditawarkan ke Abu Bakar, kira-kira Abu Bakar mau menikahinya atau enggak? Nah, karena Abu Bakar sudah tahu bahwa Nabi menginginkan Hafsah. maka Abu Bakar mengalah dan menyerahkan hasa untuk Rasulullah Shallallahu oh, Alaihi dewasa sekali ya, itulah Abu Bakar luar biasa. Nah, dan memang sudah ditakdirkan demikian ya. Oh ibu, uh, nah, di sini bahkan disebutkan nih. Falam akun li'uf syia Rasulullah SAW, tapi aku juga tidak mau menyebarkan rahasia Nabi. Kalau Abu Bakar terang-terangan kan tadi ngomong sama Umar. Ini loh, sebenarnya Nabi yang kepingin. Tapi kan ini rahasia. Nah, dia tidak mau terang-terangan. Walau tarakaha, tapi kalau Nabi SAW itu meninggalkan hafsa, artinya ternyata Nabi memang cuma nyebut aja tapi nggak 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 jadi pengin lihat adab-adabnya lihat tel kalau perlu lihat cukur kumis nggak kumisnya panjang-panjang nggak dipotong ini mencerminkan bahwa oh, orangnya bersihan kalau dia rajin apa cukur kumis ya lihat pakaiannya kira-kira pakaiannya apa istri apa enggak itu mencerminkan ya lihat apanya lagi kok oh, polpen apa enggak kalau oh, ternyata bawaannya bukan polpen tapi tespen pen oh berarti dia kabar <tuk> beres, beres rumah kan gitu lampu yang mati dibenerin di listriknya ya pakai sarung atau pakai celana Nah, dilihat oh pakai sarung berarti santri kan gitu. Santri mahat ilmi. Nah, itu saya belum nyambung loh ketika ada antum Ini Acara acara kok ada yang sarungan ya. Bingung juga yang belum nyambung. Ya? Boleh langsung nemuin Ana gitu nggak apa-apa ya. Langsung masuk aja. Udah privilege antum ada di sini sudah ya. Jadi masuk aja, langsung ketemu aja. Jangan lewat WA. untuk melaporin Abdurrahman, Abdurrahman, saya. Saya kan lagi acara begitu mana bisa sempat buka HP kan? Datang aja. Saya dulu berangkat, bukan ngelamar ya. Saya dulu udah berangkat nemuin istri, bukan mau ngelamar, tapi anggap orang tua ngelamar. ya Meskipun saya bukan mau ngelamar, saya baru mau taaruf dulu, memastikan kalau sudah kira-kira sudah siap baru saya mengajak orang tua. Itu sendirian ya, sendirian saya ke Surabaya. Gara-gara Gen janjiannya di sini dibatalkan. Kalau istri saya sudah mau ini kan, taruf gitu kan di Jogja. Kata ustadznya, wah oh, Afan, anaknya kabur pulang ke Surabaya. Oh iya, tenang. Surabaya saya punya kawan banyak. Terus saya berangkat ke Surabaya. Datengin langsung rumahnya. Berani ya, ya. Laki antum laki-laki, antum -laki harus berani. Ya? Kalau nggak berani antum nggak akan pernah datang, nggak akan pernah bisa. Ini. Wanita itu cari laki-laki yang berani juga. Lihat tadi menarik ini sudah oke cocok, tapi suruh datang ke rumah nggak berani. Nah baru ketika Jabir itu belum melihat calonnya, dia mengatakan, Anwar Ta'ilaha, kamu sudah melihatnya? Kalau belum ya Rasulullah. Alhamdulillah, lihatlah dia. Fainnafi a Yunil ansor shayun karena di mata orang ansor itu ada sesuatu. Artinya, Diperintahkan untuk nampar baik laki-laki maupun wanita. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya. Izdhab fandur ilayha fainnu ajdaru an yudama bainakumah. Lihatlah calon istrimu itu karena dengan melihat itu ini akan semakin menjadikan kalian itu pernikahannya itu semakin abadi. Kalau mau ditolak di awal lah, jangan, jangan sudah nikah baru. Karena saya itu kecewa. Nah, kalau kecewa jangan jangan dinikahi dulu dong gitu. Ya mundur mundur ketika taruh nggak apa-apa. Jangan sudah nikah baru mundur. Nah, tanggung jawab itu namanya. Nah, jadi kalau mau, mau ini mundur ketika ta'aruf boleh. Wa idza alqa Allahu fi qalbi mar'in hibatan ra'atin fala ba'sa an yanzur ilaiha. Kata boleh melihatnya. Nah, di sini kalau ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lihat karena wanita itu yang boleh terlihat cuma apanya? Wajah dan kedua tangannya. Ingat para akhwat kalau mau dinator lepas tangannya. tangan sarung tangan. Kenapa? Karena di sini un... seberapa cantik wanita tersebut. Dilihatnya dari mana wajahnya. Jangan pakai masker, jangan pakai nikop, kalau nador jadi ya buka. Awalnya memang mungkin malu, tapi saat memang mau di -nador, ya sudah dibuka. Jangan cuma di flash doang nanti salah melihatnya gitu kan belum mantap, belum ini, sudah buka-buka, sudah. Ini Allah perintahkan, Allah bolehkan, Allah bolehkan di situ. Bahkan kalau ini saya sampaikan nggak? Ini sebenarnya rahasia ini sebenarnya. Ilmu tingkat tinggi kalau saya sampaikan bahaya ini. Nabi itu sampai pernah mengatakan ya, kepada Jabir, "Akhabba انظر ilaiha, تخبأ lah. apa makna takhabba lah? Mengintai. Diam-diam ngelihatnya. Tak langsung. Tapi ingat di sini jangan sampai terjadi fitnah. Kalau antum belum ada komunikasi sama orang tuanya, jangan pernah diam-diam apa? Menador seorang wanita ya, atau memata-matai ya, ya memata-matai seorang wanita. Jadi antum janjian dulu dengan orang tuanya. Pak, mohon maaf nanti kalau seandainya saya sering kuat, sering ini. Gak apa-apa Pak ya. Oh gak apa-apa Mas. Gak apa, -apa. Insya Allah. Jadi kalau seandainya saya terlihat apa namanya mengawasi putri bapak nggak apa-apa ya jangan sampai antum apa namanya dianggap memata-matai kemudian dianggap penjahat ya Makanya nah, saya bilang tadi ilmu tingkat tinggi itu karena tadi ada catatannya. Nggak boleh sembarangan loh ini untuk pakai ilmu ini loh ya. Jadi, Nabi sampai mengatakan kepada apa? Jabir, lah. Ya. Ini ada syarat-syaratnya, nggak boleh sembarangannya. Nah, yuk lanjut kepada khidbah. Jadi kalau udah taruh, udah cocok, baru tas dan ini udah betul inilah calon istri saya. Udah, gitu. Nggak ada masalah sama akhwatnya juga begitu dan nanti kalau ada hal-hal yang nggak bisa dilihat antum bisa menitip pesan pokoknya antum pengen lihat semua dong liatin dong rambutnya kan ya nggak mau istri yang apa? rambut lurus pokoknya dia nggak mau istri yang, yang rambutnya ternyata nah, minta sama aku adik ininya kakaknya coba liatin dong atau mungkin yang almarufah dengan cara yang sudah dikenal oleh banyak manusia. Ya, datang keluarga laki-laki datang ke keluarga wanita. muwafaqah, kalau sudah disetujui, mujar mujarradun wadin bizawaj. Maka ingat hukumnya itu baru sebatas apa? Janji untuk. Jadi antum datang nih ke wali wanita. Boleh <tuh> Maka dikatakan kamalaya itu tidak boleh tasrih mereka Melamar wanita yang sedang masa tidak mintalah ibadah ini. Jadi talak bayi. Talak bayi kan bisa selesai. Talak mati. Ataupun ditinggal mati oleh Allah Fadzul. Ditinggal mati oleh suaminya. Jadi bolehnya apa? Bolehnya ngasih kode-kode. Itu -kode. doa. Gak boleh jelas-jelas. Ya. Um, laki-laki mengatakan kepada um, pada seorang wanita yang saja ditinggal mati suaminya, terus terang ngomongnya, ya? "Nanti kalau udah selesai masa ikan, kawin dengan saya ya, itu boleh nggak? Tapi boleh dengan ini, dengan kode-kode dicontoh mamanya." setelah selesai masa ida bunyi saya ya si nomor telepon itu boleh itu kode itu ya? ya atau umpamanya nanti saya akan saya akan data setelah kamu selesai masa ya. itu boleh itu karena itu tidak tersebut tidak jelas melawan karena wanita yang sedang mengutak ini dia harus menahan dirinya termasuk menahan dirinya untuk tidak dilamar oleh seseorang. Okay. Nah tujuannya di sini adalah berdoa supaya membebaskan rahim ini dari uh, suaminya yang pertama. Nah, masa idah itu bermacam-macam. Ada yang masa idahnya itu cara tetap buruk, tiga buruk, tiga kali apa? tiga, tiga kali suci, ada juga masa idahnya Arab tak sunnun wasl empat bulan sepuluh hari. Ada juga masa idahnya yang dengan melahirkan atau anaknya. Begitu melahirkan sudah selesai masa itu. Jadi beda-beda. Nah, kemudian ini apa? Walabas sabit tariq Boleh hanya memberikan kode-kode tadi. -kode jadi kalau di Ta'ala, wala juna'a alaikum jadi lihat. Karena Allah mengatakan, wala juna'a alaikum bima arrotum bihi min khidbatin nisa' aw aknantum bi abus. Bebakar 250. Baik, kemudian kita akan beri dulu dan kita akan kita lanjutkan dengan akad nikahnya. Sampai di sini ada pertanyaan singkat dulu belum ada nanti kita tunda Dan gimana online ada belum ada belum ada ya udah nanti kita tunda sebelum mulai kajian kita akad Allah taala amin